Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lima ni pula terpilih seorang, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat ke atas nabi. Allah dan para malaikat selawat ke atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu manusia tuan-tuan namanya disebut sampai kiamat melainkan nama nabi kita. Sebut nama Allah, sebut nama Nabi Muhammad. Ketika azan, ketika sembahyang, sebut dia nama Allah, sebut nama Nabi Muhammad. Atas mimbar, tak sebut nama Nabi Muhammad, khutbah tak sah. Dia mesti ada selawat kat nabi. Itulah dia tuan-tuan, kita raikan nabi kita tu pada malam ni ulang tahun kelahiran baginda. Orang nak kata bida'ah tu dia pasal ya? Kata apalah apa-apa, memang apa-apa tu masalah. Kita maulud dia masalah, kita kunut subuh dia masalah, baca yasin malam jumaat pun dia masalah, kita pergi kubur ziarah kubur dia masalah. Dia kata kita sembah kubur, tapi kami takkan sembah kubur, pergi ziarah kubur pun tak boleh ke? Rekhapu bapak ni. Pernah seorang sahabat tuan-tuan tanya Nabi, pasal apa Nabi puasa sunat hari Isnin? Nabi jawab apa? Hari Isnin, hari kelahiran aku, tahu aku puasa hari Isnin. Nabi sambut maulud tiap-tiap minggu dengan puasa. Kita setahun sekali takkan tak boleh kan? Apa boleh, boleh. Apa konten dia, kandungan sambut maulid ni? Qasidah. Qasidah ni puji siapa? Selawat-selawat tu puji siapa? Berdanji tu puji siapa? Dalam tu pula ada ceramah. Ceramah pasal apa? Cerita pasal Nabi. Nak ajak orang ikut sunnah Nabi, ajaran Nabi. Nak ajak orang sayang kat Nabi, takkan tu pun tak boleh. Ha, ni harga orang tu. Jadi lantak dia teriak. Qunillah summa zarhum fi khawjihim yal'abun, kata Allah. Kata Tuhan aku Allah, lepas tu biar si bapak tu bermain-main. Dia tak ada kerja, duk main gitu kat dia. Kita buat kerja kita. Malam ni tuan-tuan kita nak sebutlah satu sudut tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia main ni bawa apa? Allah cerita dalam Quran tuan-tuan, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yakni Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bil huda, dia bawa huda, wa dinil haq dia bawa agama yang sebenar, liyuzhirahu ala dini kullih untuk mencabar, menolak agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci orang musyrik. Orang musyrik benci kat Nabi, benci kat Islam. Biasa orang tu. Kau-kau Tuhan sebut, nombor satu Nabi bawa huda, nombor dua Nabi bawa agama yang sebenar. Jangan duk kata pula ada agama lain berbetul. Agama yang betul Islam. Lain pada Islam, semua sesat. Jangan duk kata agama Islam betul, Kristian pun betul, mana boleh. Ni zaman kita ni zaman berapa? Mai Jepun dia jadi Jepun, tahu, Bon Odori. Menjerit mesti menteri agama, kata jangan pi, jangan pi. Tu upacara agama, agama Jepun. Dia tak beli dia pergi situ lah. Mufti pula bilang kata tak boleh pergi, orang Islam jangan pergi. Dia bakti. Hak agama Islam, dia rai agama orang lain bawa. Ni zaman kita ada zaman ni tuan-tuan. Dia tak rasa agama Islam tu hebat. Inna dina inda Allahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Wa man yabtawi ghayra al-islami dinan fala yuqbalu min, siapa ambil lain pada Islam Allah akan tolak, Allah tak terima.
Pakai Islam, pegang Islam kuat-kuat. Akhir zaman Nabi pesan, pegang Islam ni, pegang macam pegang bara api, hangat. Gigitlah dengan gerham-gerham kamu, jangan lepas. Tuan-tuan sekalian, balik pada ayat tadi, yang pertama Allah sebut Nabi datang bawa huda. Islam ni diibaratkan huda, petunjuk. Tahu petunjuk? Signboard. Kita ni pergi ni, sampai libur raya tu, kita nak pergi mana? Dia buat signboard. Kiri, Batawas. Kanan, Greek, Greek, Balin, Greek. Ha, itulah signboard. Kita kalau kita rasa nak pergi Batawas, kiri, ikut signboard. Kalau rasa nak pergi Greek, Kelantan, tilah kanan, ikut signboard. Sampai nak Greek, dan ikut signboard, sampai. Dari kiri ni, tengok kiri, Batawas. Kita pergi kiri. Sampai tak Batawas? Sampai. Pasal apa? Ikut signboard. Huda. Huda ni petunjuk. Signboard. Dia faham tak? No? Kalau hang nak pergi Batawas, hang tala pergi kanan, tala pergi balik, mana nak sampai. Tak ikut jalan betul. Nak pergi syurga, ikut jalan neraka. Sampai? Tak boleh. Kita pergi sesembah. Nak pergi mana? Nak pergi Al-Mustaq. Pergi sesembah tu, pergi beli tiket Al-Mustaq, naik bas Al-Mustaq. Doa, ya Allah Tuhanku, sampai kalau aku ke Al-Mustaq. Sampai tak? Sampai tak? Tapi nak pergi Al-Mustaq, kita pergi beli tiket Kuala Lumpur. Lepas tu naik bas Kuala Lumpur. Lepas tu ambil tasbih ni pegang. Al-Mustaq, Al-Mustaq, Al-Mustaq. Bapui tak lepas. Nak pergi Al-Mustaq tu naik bas Kuala Lumpur. Mana nak sampai? Dia, Nabi datang bawa petunjuk tuan-tuan. Nak tunjuk kat kita macam mana cara nak sembahyang. Nak puasa, berakidah yang betul. Macam mana nak mendirikan rumah tangga, nak meniaga macam mana, nak bentuk masyarakat macam mana, nak membentuk negara macam mana. Semua Nabi tunjuk secara praktikal. Bukan Nabi tunjuk saja, Nabi buat. Nabi amal. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang lagu mana aku semayang. Nabi tunjuk cara semayang. Ya, Nabi tunjuk secara praktikal. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah tu ikutan yang baik. Hang nak buat apa? Ikut Rasulullah. Nak jadi suami yang baik, ikut Rasulullah. Macam mana dia jadi suami? Nak jadi bapa yang baik, ikut Nabi. Nak jadi panglima perang yang baik, ikut Nabi. Nak menjadi pemerintah yang baik, ikut Nabi. Ha, tapi kita boleh sebut pemerintah ni, dia rasa pening kepala sikit. Ustaz ni cakap politik apa? Ha. Tak boleh. Bugama jangan cakap politik. Pasal apa? Politik kotor. Kawan saya, tuan-tuan, dia adun. Dia cerita saya, betul tak? Tak tahulah. Dia pergi Kuala Lumpur, bawa kereta. Sampai tengah jalan, nak terkencing. Dia singgah tandas amam. Pipi tu, tengok tulis. Kanak-kanak 5 kupang. Orang dewasa RM1. Ahli politik RM5. Dia kata, mana ahli politik ambil RM5? Dia bertanya kaunter. Pasal apa ahli politik RM5? Kau tu kata ahli politik buat kencing. Lah ni tuan-tuan dia dah jadi popular lah. Orang pandang politik kotor. Macam anak-anak muda tu. Sebut politik dia pun tak mahu. Dia pun kata jijik kotor. Perdana Menteri Turki kata apa tuan-tuan? Bila orang lebih baik tak mahu berpolitik,
politik akan dikuasai oleh orang-orang jahat. Ingat tu. Nabi Muhammad bukan tokoh politik, ya? Dia jadi ketua negara. Kalau bukan seorang tokoh politik, bolehkah jadi Perdana Menteri? Ismail Sabri, kalau dia bukan ahli politik, dia jadi Perdana Menteri. Menteri Besar Kedah tu, Sanusi tu, yang beramat beramat Sanusi, boleh jadi Menteri Besar Kedah kalau bukan ahli politik. Ustaz Derih boleh jadi Menteri Agama. Ha, tu. Bukan cakap Nabi Muhammad tuan-tuan, Nabi Daud alaihissalam. Dia memerintah negeri. Yang paling besar memerintah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dia tokoh politik. Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan kita nak kata politik tak ada dalam Islam. Dan Nabi tunjuk cara-cara. Bahkan tuan-tuan, satu hari Nabi SAW masuk rumah Aisyah. Muka dia bagi dia tersenyum. Aisyah tanya senyum, ya Rasulullah, kabar gembira. Allah bagi tahu aku, bapa kamu masuk syurga. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Dubid bin Awang, Abu Talha. 10 sahabat Nabi sebut masuk syurga. 10-10 ni semua tokoh politik. Kecuali Abu Rahman bin Auf. Dia ni lebih terkenal sebagai tokoh korporat. Yang lain semua tokoh sekalian ahli syura Nabi. Nabi bila nak cerita bab pemerintahan, Nabi panggil mereka ni bermusyarat. Kami ahli syura. Kita lah ni dipanggil mereka tu sebagai menteri peringkat negara. Peringkat negeri panggil exco. Mani pahaman ni nak kena betul. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, inna anzalna ilaikal kitab bil haq lituhkuma bainan nasi bima araka Allah wala takul lil qa'inina qasima. Sesungguhnya Muhammad, kami turunkan Quran kepada kamu, satu kitab yang sebenar. Untuk apa Allah turunkan Quran kat Nabi? Lituhkuma bainan nasi bima araka Allah, supaya kamu menghukum dengan apa yang Tuhan tunjuk dalam Quran. Berhukum dengan Quran, memerintah dengan Quran, itulah nama dinamakan siasah syariah Islami politik atau politik cara Islam. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tengok sejarah perjuangan Nabi. Sambung lagi ayat tu. Wadinil haq. Nabi datang bawa agama yang sebenar. Agak-agak agama ni apa dah, apa benda dia juga. Yang kata agama, orang tanya kita, agama tu apa? Agama lah. Tak lah agama tu apa? Takkan hang agama pun tak tahu. Yang kata agama, agama ni apa? Agama ni cakap Melayu. Asalnya bahasa Sanskrit. Bahasa Hindu tu. Gabungan dua perkataan. Agama. Oh ni tak. Gama kacau. Tak kacau. Orang agama kalangan agama Hindu, dia tak kacau lah. Dia duduk untuk korang dia seorang dia. Orang minum arak dia diam. Orang berzina dia senang. Lepas tu agama Hindu. Agama Islam kalau betul. Betul kita sokong. Tak betul kita jangan sokong. Benda tak kena kita kena tegak. Agama sebenar tuan-tuan, saya rujuk kitab Faridatul Faraid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Muhammad Zain bin Muhammad Al-Faqani. Kitab ni zaman arwah dulu Tuan Guru Haji Saleh Musa, dia baca kitab ni, kitab Faridatul Faraid. Dalam kitab tu Tok Syekh tu kata, agama ialah perhimpunan segala hukum hakam yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hukum termasuk akidah, ibadah, muamalah, munakahah, jinayah. Lima benda ni himpun jadi nama dia agama. Hukum ni mai daripada Allah taala.
Untuk siapa? Untuk hambanya yang mukallaf. Siapa bawa? Melalui lidah Rasul yang membawa kepada kebajikan yang kekal. Agama Islam ni mai daripada Allah. Wajib sembahyang, Allah suruh. Wajib puasa, Tuhan suruh. Ini semua perintah Allah. Tutup aurat, Tuhan suruh. Mencegah mungkar, Tuhan suruh. Buat makruf, Tuhan suruh. Semua ni hukum mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak tuan-tuan, kalau hukum ni, perintah ni mai daripada Allah, baik ke buruk? Tentulah baik. Tuhan banyak maha bijaksana. Hukum dia semua baik. Tak ada yang buruk. Hantar kepada siapa? Hambanya yang mukallaf untuk kita. Yang bawanya Nabi Muhammad SAW. Mana agama ni tuan-tuan membawa kepada kebajikan yang kekal. Siapa ikut agama, dunia dia dia bahagia, di akhirat dia bahagia. Itulah yang dikatakan agama yang mencakupi semua aspek kehidupan. Sama ada berkaitan dengan akidah, ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, zikir, wirid, semua dah masuk dalam tu. Berkaitan muamalah, jual beli, hutang piutang, gadai menggadai, pajak memajak, semua ada dalam tu. Dalam Quran. Pasal nikah, kahwin, nak kahwin dengan siapa, apa tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, cerai, berai, talak, semua ada dalam tu. Yang keempat berkaitan dengan jinayat, hukum orang mencuri buat macam mana, orang berzina, semua ada tuan-tuan. Hingga tak ada satu pun perkara yang ditinggalkan dalam agama Islam, semua ada. Hang tanyalah apa pun, semua ada hukum. Hukum berapa? Taklif syar'i. Hukum syarak taklifi dia ada lima: wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tak tahu ni baru ni tambah satu lagi bid'ah. Itulah bid'ah sesat. Dah lima dah orang bagi, dia bertambah lagi satu bid'ah pula dah. Tahu biru. Hal sebut apa hukum semua dah. Daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Bila kita hidup dengan cara-cara agama, kita disebut hayatul diniyah. Kehidupan beragama. Hidup ni tuan-tuan ada tiga cara. Yang pertama hayatul diniyah. Kehidupan beragama. Dia buat apa? Semua ikut agama. Sampai masuk jamban pun ada hukum agama. Kita kaki bola skor gol. Lepas tu gol rembat bola kaki kanan. Masuk jamban jangan masuk kaki kanan, kena masuk kaki kiri. Bak berok pun ada hukum tu tuan. Orang main tanya saya, buat kerbau dah tak dalam Quran? Dia kata kerbau, pulut apa-apa semua dah. Dia tanya saya, mana dia? Mertua tunjuk mana ayat buat kerbau. Tuhan kata dalam Quran, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang tahu kalau hang tak tahu. Hang tak tahu buat kerbau, tanya lah pandai buat kerbau. Dia Quran nak cakap cok kodok, desik lemak, cok ujama, buih lah. Cukup Allah kata, tanya orang yang tahu kalau hang tak tahu. Tanya orang yang tahu. Jangan nak buat kipar, ditanya mayam. Mayam, motor mekanik. Mayam kata, bus kerung satu. Mampu kipar kita. Patah gigi. Ya. Jadi, bila kita hidup mengikut cara agama, maka kita dinamakan hayatud diniyah. Kehidupan beragama. Yang ni yang Tuhan suruh. Sesuai dengan apa yang kita baca dalam sembahyang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, urusan hidup aku, urusan mati aku, semuanya bagi Allah. Ikut cara yang Allah tunjuk.
Ini cara kita tuan-tuan kehidupan beragama. Tuan-tuan sebutlah apa pun agama atau Nabi ajak. Ni yang Nabi datang bawa agama ajak kat kita macam mana cara nak hidup. Inilah hikmat tuan-tuan kenapa Allah tak hantar Nabi kalangan para-para malaikat. Qul, kata oleh Muhammad, ana qul, kata oleh Muhammad, ana basyarum mislukum. Aku ni manusia macam hampa tak? Yuha, tapi Allah wahyu kat aku, annama ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu, Tuhan yang Esa. Pada dasarnya tuan-tuan, Nabi Muhammad macam kita, manusia biasa. Tapi dia lebih dia, Tuhan bagi dia wahyu, Rasul. Sifat kemanusiaan macam kita. Sebab itu kita mengaji akhidat, harus bagi Rasul bersifat dengan sifat kemanusiaan. Dia makan, dia minum, dia berkahwin, dia tidur, dia jaga. Apa hikmat dia? Supaya Rasul nak tunjuk kat kita cara hidup ikut hukum agama. Kalau agama ni semata-mata semayang, baik Allah hantar malaikat. Malaikat semayang lebih hebat daripada kita. Malaikat berzikir lagi hebat. Malaikat khayam mulai sampai tak tidur. Malaikat mana boleh tidur. Kalau ibadat tu, kalau Islam tu puasa, malaikat lagi puasa sampai tak buka-buka. Ha. Tapi Islam bukan tu saja tuan-tuan. Islam ada makan minum cara Islam. Macam mana malaikat nak tunjuk cara makan minum sedangkan malaikat tak makan? Dalam Islam ada hukum nikah kahwin. Malaikat nak kahwin ke mana? Dia betina pun nak, jantan pun nak. Habis malaikat tu jantan betina? Tak. Jantan tak, betina tak. Habis? Pondan? Tak. Tak sabar dengan kita malaikat. Allah saja yang tahu. Allah tak lantik di kalangan malaikat jadi Rasul. Allah angkat manusia supaya nak tunjuk pada kita cara mana nak hidup. Siapa yang menguap benda tuan ada hukum. Menguap benda kecil yang menguap. Tapi silap daya haram tuan-tuan. Menguap ni. Bangkit tidur. Gigi tak gosot, air luak basi penuh mulut, dia menguap depan muka kawan. Wah! Mengganggu ketenteraman awam. Menguap pun ada hukum. Jadi setelah kita main mengaji ni, bayar kita nak atur hidup kita cara beragama. Dan kita Sayyid Salikin, dia buku dua. Dan tengok buku dua, juzuk dua. Cerita macam mana nak makan. Nak makan saja tuan-tuan. 37 adab sebelum makan. 13 adab tengah makan. 7 adab lepas makan. 27 adab makan saja. Adab tidur ada, adab berpakaian. Semua ikut cara Nabi. Bila kita hidup ikut cara Nabi, itu namanya hayatud diniyah. Kehidupan beragama. Yang kedua, hayatul hayawaniyah. Kehidupan kebinatangan. Hidup tak pakai agama, hidup macam binatang. Tuan-tuan, macam kambing, dia tak makan. Dia makan apa? Makan sirih. Ada dia pergi rumah orang. Assalamualaikum, Cik Na. Sirih sepiak. Ada. Dia makan sirih kawan tu. Habis, dia kiap pokok kawan tu. Kambing. Dia mana datang hukum halal, haram, halal. Orang yang jenis makan tak kira halal haram, kertas siapa pun disapu, itu hayatul diniyah. Hayatul hayawaniyah. Tengok binatang berkahwin. Kita ada seekor lembu. Lembu tu beranak, anak dia jantan. Tak lagi dia kahwin dengan mak dia balik. Dia kira, bukan kira mak dia, kira kak dia, kak adik dia, dia tak kira lembu. Dia kahwin tak ikut. Nah, kita ada peraturan, nikah kahwin ada peraturan. Ha, itu dia kata hayatul hayawaniyah. Yang paling teruk lagi tuan-tuan, dia kata hayatul syaitaniyah. Kehidupan kesyaitanan, hidup cara setan. Dia dah jahat,
dia nak rosakkan orang lain pula. Itu hidup cara setan. Kita pilih hidup beragama. Yang ni yang Nabi tunjuk tuan-tuan, macam mana hidup beragama, macam mana nak bina kita, nak bina masyarakat kita, rumah tangga kita, kemuncaknya kita bina negara kita. Ni yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Wallazina ma'ahu ashiddaa 'alal kufari ruhamaa bainahum. Tarahum ruk'an sujadan ya bataruna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad ni Rasulullah. Orang yang bersama-sama Nabi Muhammad, yakni sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Apa sifat yang ada pada mereka? Macam mana Nabi bentuk mereka? Pertama, mereka ini tuan-tuan, asyidda'u alal kufar. Mereka tegas dengan kafir. Kafir yang lawan Islam, dia tegas. Dia tegas, asyidda'u alal kufar, tegas dengan kafir. Tapi sama Islam, ruhama ubainahu. Berkasih sayang sama Islam. Lemah lembut sama orang Islam. Dengan kafir lawan Islam, dia keras. Itu sahabat Nabi. Yang Nabi bentuk sikap mereka. Kita terbalik. Sama-sama Islam cengih nak mampu. Ajak berkawan pun tak mau. Nak berkawan dengan aku, jangan berkawan dengan orang lain. Lah. Kita orang Islam kawan semua sekali lah. Kawan jenis itu tuan-tuan ni kawan budak-budak. Ingatlah masa kecil-kecil tu. Nak kawan dengan aku kah? Yang kawan boleh. Mana boleh begitu? Allah sebut dalam Quran tuan-tuan jelas. Innamal mu'minuna ikhwatun. Wa aslihu baina akhawaikum. Orang beriman itu bersedara. Damaikan saudara kamu yang bergaduh, berkelahi. Dalam kitab Sayyidul Salikin tuan-tuan tengok. Dan ada satu bab, dia cerita bab berbohong, berdusta. Bohong ni tuan-tuan haram. Tapi kalau nak mendamaikan orang berkelahi, diharuskan oleh syarak. Bahkan kadang-kadang jadi hukum sunat bila tuan-tuan berbohong. Boleh berbohong kerana nak damaikan orang yang berkelahi. Dapat tahu tu Islam pandang berat untuk damaikan orang lain ni, orang berkelahi ni. Katalah saya berkawan tiga orang. Saya mat leh. Kami tiga orang kancing. Jadi saya pun sibuk juga kerja saya. Saya pun tak jarang jumpa mereka. Tapi dengar-dengar cerita, mereka dah berkelahi tak bercakap dekat 5-6 tahun. Orang main hebat kita, ustaz. Saya nampak tak ada orang yang boleh damaikan mereka, melainkan ustaz. Tak tolonglah damai mereka. Dah saya tahu, dah 5-6 tahun tak bercakap. Leh duduk batu kurau, mat duduk pantai remeh. Hari itu saya kosongkan masa saya, pagi-pagi, saya pergi pantai remeh. Pergi cari talang tu dah sekok. Dekat setengah depan. Beli-beli kat 6-30 ringgit pula. Panjang kan talang. Ambil buah bonet peta. Start peta pergi batu kurau. Pergi batu kurau tuan-tuan pergi rumah leh. Waalaikumsalam leh. Oh, bukanlah otak. Sembang. Berkata dekat sejam. Minta maaf leh. Oi. Aku nak kena balik. Lagi nak mengajar tengah hari ni. Nak pergi mengajar. Jadi aku tadi masa mai tadi. Aku pergi rumah Mat. Dia kirim salam kat hang banyak-banyak. Dia bagi kat hang talang sekok tau. Besar. Kita pun turun ke langit tu. Dia ambil talang bagi kat dia. Dia perhati muka saya. Keluar pada rumah dia, aku pergi batu kurau. Cari derian 5 biji. Mesin tu derian berbuah pula. Beli 5 biji derian, masuk bonet kereta. Dia cari pula Mat pula lah. Di pantai tau. Cari-cari, jumpa kedai kopi. Sembang, nak habis sembang, nak habis kereta. Aku hantar Mat, baru balik rumah leh. Kan tak kena ikut leh, kawan kita. Batu kurau. Dia kirim salam ke hang banyak-banyak. Dia kirim ke hang 5 biji derian. Kita pun ambil derian. Kita buat 2-3 kali macam tu. 2-3 kali kita buat.
Satu hari mak dengan Lek depa jumpa sama-sama depa di Seri Manjung. Hang tengok aku tengok pakat hang suruh tangan kat aku suruh tangan kat hang. Belum. Oh, itulah cara kita dengan orang Islam bagi damai. Jangan duk bagi berkelahi. Bila kita bergaduh sesama kita, orang tak piak ambil kesempatan tuan-tuan. Kita buka sejarah tanah Melayu kita. Macam mana British boleh batuk Perak? Dia lagakan raja Perak ni. Raja dengan raja dia lagakan. Lepas tu dia sokong raja yang lemah. Bila raja lemah disokong, akhirnya raja yang lemah ni menang. Raja yang lemah ni terhutang budi dekat British. Ambil British sebagai juru nasihat mentadbir pemerintah negeri Perak. Orang putih panggil divide and rule. Dia pecah kita, lah dia perintah kita. Orang tertua kata apa? Alu dengan antan bergaduh, yang tenangnya ayam. Wala tanaza'u watas jalu watas habari hukum. Jangan berbantah, jangan berkelahi, akan hilang kekuatan kamu. Orang Melayu kata bersatu teguh, bercerai roboh. Ulama dulu pesan, wahai orang Melayu, jangan berpecah belah. Nanti hilang kekuatan kamu. Ayam dikepuk, mati kelaparan. Ikan di air, itik di air, mati kehausan. Musafir lalu, rumah ditinggalkan. Bunga di taman disunting orang. Lebih aku lupa lah. Panjang, gurindam itu panjang. Nak habak. Tuan-tuan tahu tak? Musafir lalu, rumah ditinggalkan. Faham tak? Saya ni musafir. Mari sini nak ceramah. Tak lagi aku nak balik lah. Ada seorang makcik tu baik hati terlebih lah. Terlajak baik. Ustaz, duduklah rumah saya Ustaz. Tak payahlah makcik. Oh, saya nak balik. Rumah saya di Batu Hampak tu ada 3 blok. Rumah saya banyak makcik. Oh, tak payahlah. Bagi saya bagi rumah. Kalau Ustaz sudi nak ambil rumah saya, saya tukar nama geran. Geran tukar terus geran. Tak payahlah. Tak sudi ke Ustaz? Sudilah. Ambillah. Makcik, kalau saya ambil rumah makcik, makcik dah hidup mana? Saya ni habak terang-terang ke Ustaz ni. Ustaz punya pasal, saya tidur berapa kubatan pun tak apa. Cerdik ke bodoh? Dia bom eh, lombong biji. Apa ingat tak sejarah Jihin Haizan? Yang melombong di Taiping Perak tu. Dia main nak lombong biji. Lepas tu dia nak balik. Yang kita terlajak lebih. Duduklah sini. Adik abang mak. Bodoh! Berlembut sama orang kapiak, lembut patah lehak. Dengan orang Islam ni sedap sikit. Aku pun tak faham lah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sifat sahabat Nabi, asyidda walal kufar ruhama ubainahum. Tegah dengan kapiak, keras dengan kapiak yang hitam Islam, tapi sesama Islam berkasih sayang. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Mereka tuan-tuan sekalian mengutamakan saudara-saudara Islam mereka walaupun mereka sendiri susah. Ayat ni tuan-tuan turun berkaitan satu peristiwa. Nabi satu hari duduk di Madinah bersama-sama sahabat di masjid. Tiba-tiba datang seorang laki-laki daripada Mekah. Pakaian kusut-kusut masai. Dia berjalan kaki daripada Mekah, mai ke Madinah. Mengikut kata dia, dia habis bekalan masa perjalanan. 3 hari dia tak makan. Perut dia kempes, sakit perut, tak makan. Lepas tu Nabi kata, siapa antara kamu nak ambil sahabat ni buat tetamu dia. Sebab Nabi pun tak ada makanan. Nak bawa sahabat dia pergi makan rumah dia. Angkatlah sahabat dia, 3 orang angkat tangan. Nabi pilih seorang. Yang kawan dia buat balik pergi rumah dia. Sampai rumah malam. Dia terus pergi jumpa isteri dia. Ada tak makanan kita malam ni? Adalah sikit bang untuk anak-anak kita. Sikit je untuk anak.
sahabat dia kata tak apa, hang pergi tepuk-tepuk bagi anak kita tidur, makanan tu bagi dekat sahabat Nabi ni. Oleh kerana makanan tu sikit, sahabat ni cuba nak bagi dia makan, bagi habis kenyang. Tak lagi masa sahabat ni tengah makan, hang tutup lampu. Agak-agak habis makan, nyalakan lampu balik. Makanan pun hidang, kawan tu lapar, 3 hari tak makan, makan lah. Tengah-tengah makan lampu padam. Kawan ni dia buat belagar tangan lah, buat bunyi mulut cop-cop-cop lah. Tujuannya nak bagi sahabat ni kenyang. Habis makan, lampu menyala. Esok pagi tuan-tuan, apabila sahabat ni berada depan Rasulullah, Jibril turun bawa ayat yang saya baca tadi. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mengutamakan sahabat mereka walaupun mereka sendiri susah. Inilah realiti hidup tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi berkasih sayang sama sendiri. Saling berkasih sayang, tolong-menolong, teguk-meneguk. Kita teguk kan boleh, cengilah Allah. Sahabat Nabi kalau orang teguk mereka, terima kasih tolong teguk aku, aku silap. Mungkin silap aku banyak lagi, aku nak kuat sikit, terima kasih tolong teguk. Akibat daripada mereka hidup berkasih sayang ukhuwah Islamnya, Nabi satukan Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar. Akhirnya tuan-tuan, mereka mampu menumbangkan 2 kuasa besar dunia, Rom dan Parsi. Mereka menjadi tentera Islam yang cukup kuat dengan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kalau tuan-tuan kita nak jadi satu bangsa yang kuat, umat yang kuat, perlu hidup berkasih sayang antara satu sama lain, bertolak ansur. Kenapa perlu kita berpecah belah? Kiblat kita sama, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, imam jemaat kita imam yang sama. Pasal apa nak bergaduh? Bukankah sekarang masalahnya dah sampai kita bersatu tuan-tuan? Pandang dengan pandang kita. Saya 70 dah. Jarang orang lah umur 80. 5-6 tahun mati. Nuh yang nak tinggal anak kita, cucu kita. Kalau kita terus berpecah belah, hilang kekuatan kita. Kapiak akan kuasai kita. Illa tanfiru yu'azibkum azaban alima wa yastabdil khawman awairakum. Kalau kamu tak mau berjuang menyatukan umat, aku datang kamu azab yang pedih. Allah akan datang satu kaum lain menguasai kita. Tunggu. Cukuplah pengajaran-pengajaran yang Allah tunjuk kat kita tuan-tuan. 3-4 tahun lepas ni cukup-cukuplah. Memadailah, sudahlah. Kita ambil peringatan. Harap-harap sangat-sangat tuan-tuan tu, harap sangat. Generasi kita yang akan datang, kalau kita terus berpecah belah, mereka akan hilang tempat tinggal mereka. Tuan-tuan, kita tengok Singapura. Kita tengok Singapura. Tak percaya cakap saya. Mana Melayu Singapura sekarang? Mereka berkuasa tuan-tuan. Mereka masuk China, Taiwan penuh di Singapura. Bagi warga negara. Mereka bawa masuk tuan-tuan. China pada Hong Kong. Akhirnya Melayu tenggelam tu. Itu lah Singapura. Duduk rumah flat. Tingkat bawah 2 orang. Tingkat 3, 5 orang. Nak buat surah pun ada orang. Akhirnya Melayu hilang jati diri tuan-tuan. Yang asal Singapura tu tanah orang Melayu. Lah ni melarat daripada Pinang pula. Kalau Kedah tak berhati-hati jaga, Perak tak jaga, jaga. Ini semua amaran-amaran daripada Allah Subhanahu Taala untuk kita umat Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, apa cita-cita tuan-tuan? Agak-agak lah. Kerana orang ni tuan-tuan, dia hidup ada setengah tu tak ada cita-cita. Apa cita-cita? Tak ada cita-cita lah. Tengah tu naik motor, tak tahu nak pergi mana. Kita ikut belakang dia, kita nak pergi mengajak. Tak lagi corner kiri, tak lagi pergi kanan. Nak pergi mana? Kita nak cepat. Nak potong kiri takut di pergi kiri, nak potong kanan takut di pergi kanan. Bila tengok dia konsisten elok aja, kita pun pergi rembang dengan dia. Turun tingkat. Waalaikumsalam. Belum. Nak pergi mana?
sini, tak tahu nak pergi mana. Ini pun satu hal juga. Hidup biarlah ada matlamat. Kita bukan nak duduk sini lama-lama. Kita nak mati tuan-tuan. Kita makin dekat dengan kubur. Imam Syafi'i pesan, setiap orang ni kain kapan dia sedang ditenun. Kata Imam Syafi'i, siap kain kapan, mati dia. Saya tengok depan saya ni, semua bakal nak mati ni. Mana ustaz tahu? Aku ustaz, aku tahu lah. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Nabi, Imam Ghazali menceritakan seorang Nabi. Nabi ni, tapi saya biasa dengar orang ceramah, dia kata Nabi Allah Yaakob. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin tak cerita nama Nabi, tapi dia habaq Nabi. Nabi ni berkawan dengan malakal maut. Lepas tu tuan-tuan sekalian, satu hari dia kata kat malakal maut, kita kawan baik, minta satu boleh tak? Malakal maut kata, boleh. Cuma jangan minta tak cabut nyawa. Sebab cabut nyawa kerja aku. Minta yang lain boleh. Aku bukan minta tak cabut nyawa. Aku minta sebelum ambil nyawa aku, bagi signal, isyarat. Malakal maut kata, yang tu boleh, tak ada masalah. Sebelum aku ambil nyawa, aku datangkan isyarat, signal. Satu hari tuan-tuan, malakal maut main. Hang main buat apa? Nabi tu dia main ambil nyawa. Kata nak bagi signal. Signal dah lama sampai. Aku bagi amaran dah lama dah. Apa dia signal tu? Malakal maut kata, rambut yang hitam tukar jadi putih. Bila rambut kita dah putih tuan-tuan, tak lama lagi malakal maut nak ambil lah tu. Saya bukan rambut, janggut dah putih. Sebab tu orang utara, orang Kedah kata apa? Tanda nak mati. Pertama, uban berterabuk. Kedua, kulit kendur. Ketiga, mata kabur. Keempat, gigi gugur. Kelima, makan bubur. Keenam, masuk kubur. Apa jaga? Apa jaga? Apa jaga? Hang nak pergi mana? Hang nak pergi kubur? Nak mati? Terpaksa pergi. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata oleh Muhammad, maut yang kamu lari daripadanya mesti akan menemui kamu. Jangan fikir kita jumpa doktor kita tak mati. Alah, doktor pun mati. Ada orang kata makan ubat tak mati. Ubat pun mati tuan-tuan. Kita percaya ada ubat mati. Saya tuan-tuan 10 tahun stok kita ubat. Saya jaga ubat Al-Ustaz. Saya tengok semua ubat ada tarikh mati. Tuan-tuan tak percaya tuan-tuan tengok. Dia panggil due date. Ataupun expired. Ubat mati, apa pakai ubat, apa mati. Mati confirm kan. Tentu mati punya. Lepas mati tu cerita apa. Sebab itu tuan-tuan, Nabi bawa dua jalan. Jalan ke syurga, jalan ke neraka. Ikutlah kita pilih dalam jalan mana kita nak. Ala innal jannata hufat bil makarih. Jaga-jaga jalan syurga ni, jalan yang nafsu tak suka. Orang azan nak main masjid, nafsu tak suka. Tapi tu jalan syurga. Tuan-tuan agak-agak sunnah Nabi yang paling besar apa dia? Semayang berjemaah. Nabi tak pernah tinggal semayang jemaah. Panjang hidup baginda. Dia sakit pun papa pergi semayang jemaah. Tuan-tuan berbahagia lah. Duk main masjid ni tuan-tuan. Tuan-tuan istiqamah semayang jemaah 5 waktu. Nabi kata siapa semayang jemaah 5 waktu. Allah bagi dia 5 karamah, 5 kemuliaan. Pertama, bila dia mati besok, soalan dalam kubur diringankan oleh Allah Ta'ala. Malaikat ringankan soalan tu. Tu kemuliaan.
dalam hidup, kemuliaan hidup, hidup kita berkat juga. Rezeki berkat, rumah tangga berkat, kerja berkat. Diberkati oleh Allah hidup kita, tuan-tuan. Empat lagi lepas kita mati. Nombor satu, diringankan siksa kubur. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, bila kita mati, Allah bagi kitab belah tangan kanan. Seterusnya, tuan-tuan sekalian, kita melintas siratal mustaqim macam kilat menyambar. Dan keempatnya, masuk syurga bighairi hisab, dengan tak ada hisab. Tuan-tuan main masjid ni, paling korang tuan-tuan sampai masjid, tuan-tuan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tiap. Tempat lain mana tahiyatul masjid? Lepas tu tuan-tuan orang azan nak masuk waktu, tuan-tuan jawab. Di luar jawab tak agak-agak. Duduk rumah tengok TV, orang azan jawab tak? Mana dah jawab? Tengok-tengok TV, tengok handphone, orang azan tak jawab? Tak ada. Di masjid, tuan-tuan jawab, alhamdulillah. Lepas jawab azan, tuan-tuan doa lagi. Lepas tu tuan-tuan sembahyang sunat qabliyah. Semua sembahyang ada sunat, tuan-tuan. Sunat rawatib. Sebelum sembahyang, semua ada sunat rawatib. Lima waktu. Tuan-tuan sembahyang belakang imam. Tuan-tuan dapat, tuan-tuan, takbiratul ihram bersama-sama imam. Nabi kata, siapa sembahyang takbiratul ihram dia sama imam 40 hari, Allah bebaskan dia daripada sifat munafik. Lepas bagi salam, tuan-tuan wirid. Wih, pahala besar, tuan-tuan. Lepas wirid tu pahala besar. Wirid tu nama aurat al-madaniyah. Wirid orang Madinah zaman dulu kala tu, wirid kita baca lepas sembahyang. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Abu Hurairah kata, aku dengar Nabi kata, siapa lepas sembahyang baca ayat tu, Allah bagi ganjaran pahala seluas langit dan bumi. Isi langit, isi bumi. Bawah langit, bawah bumi. Nak habak banyak sangat ganjaran yang Allah sedia. Betul ke ni, Zat? Hang mati bawah tak? Try mati tengok. Bila mati, isi lap. Kalau aku pergi masjid, mentabah. Silap apa dah mati. Tumpang duduk di dunia, nak puluh ni. Betul, Nabi tak pernah bohong, tuan-tuan. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok orang mati dalam kubur tu. Kalau Allah buka hijab, tuan-tuan dengar mereka kata merayu-rayu kat tuan. Mereka nak hidup balik. Ya Allah, bagi kami hidup balik. Kami nak beramal soleh. Kami nak pergi masjid. Kami nak sembahyang jemaah. Kami nak mengaji. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami dah dengar. Kami dah tengok azab semua ni. Hantar kami balik dunia. Kami nak buat amal soleh. Masa tu baru menyesal. Kita yang hidup ni ambil peluang. Tumpang tu ada ni. Jangan kita lepas peluang beramal ibadat. Nabi pesan dah, tuan-tuan. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu banyak menangis daripada banyak ketawa. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi berjaya membentuk generasi. Terutama anak-anak muda. Bukut ada malam ni anak muda. Anak muda, tuan-tuan, Nabi cukup sayang anak muda. Tuan-tuan sebut Usamah bin Zaid, umur 18 tahun. Nabi lantik dia panglima perang. Dia serang kat yang Byzantium. Kat yang Kristian di Syria. Umurnya 18 tahun. Usamah bin Zaid. Kita 18 tahun jadi apa? Sahabat Nabi 18 tahun jadi panglima perang. Sultan Muhammad Al-Fatih umur 18 tahun menawan kota Constantinople. Tuan, saya baru ni tuan-tuan mengajar di Kampung Gajah. Lepas mengajar, dia pernah jumpa saya, ustaz, bagi peluang malam ni sikit kat kami, masa orang lebih kurang sejam boleh tak? Buat apa? Nak bawa pergi jumpa buat rempit. Oh, sudah.
Kereta boleh, telefon pergi lah tuan. Sampai-sampai situ nama dataran golok. Di kampung Gajah tu ada dataran golok, ada golok leak itu. Buat replika golok. Saya tengok ada satu kumpulan penyanyi main gitar, rang-rang-rang main gitar. Dia suruh aku menyanyi, mempunyai aku. Tak lagi tuan-tuan, geng naik motor ni, dengar muzik tu berhenti, berhenti, berhenti. Beratur-atur biji motor tuan. Tak lagi pengacara majlis bercakap, pegang mic. Tuan-tuan sekalian, anak-anak muda sekalian, malam ni tak ada ceramah. Kita ganti ceramah dengan soal jawab ugamu. Bersama-sama kita seorang ulama terkenal, pasti kata aku terkenal, Ustaz Siddiq Nur. Nak tanya apa pun semua boleh, dia boleh jawab. Oh, rupanya nak tanya. Boleh Ustaz? Boleh insyaAllah. Soalan pertama, berkebut nak tanya. Tanya. Nak tanya Ustaz, apa hukum merempit? Halal ke haram? Alamak. Aku jawab haram, dia katuk kepala aku kat sepi keledar. Apa-apa eh? Dia pun amal tuan, beratur-atur eh? Saya kata nak jawab apa boleh. Saya tak jawab soalan tu. Saya provok dia bang. Saya kata hampa ni hebat ke rempit hampa ni? Betul ke hampa ni hebat rempit? Dia pun diam. Bagi saya, rempit hampa tak terer, tak hebat. Jika dibandingkan rempit pemuda-pemuda zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun senyap. Tapi anak muda zaman Nabi taklah rempit dengan motor. Dia rempit dengan kuda. Kawan saya Royan, saya sakit perut di sana. Anak dia nak beli motor. Pak ni tuai padi ni, pak belilah motor kat cik. Boleh, boleh. Pak dia kata boleh. Bila tuai padi, dia ada usik pak dia. Pak mana dia motor tu? Pak dia membawa dia pian. Pekan Yan, pergi kedai motor. Pak dia tengok, tak ada motor sini. Pergi buat. Pergi kedai motor, balik-balik, tak ada awak. Pergi pihak Ustaz. Pergi kedai motor, pusat Ustaz tu. Pak dia kata, tak ada motor. Apa tak ada pak ni berlambak motor? Hampa naik motor tayar satu. Mana ada motor tayar satu? Pak dia kata, ada pak. Ayah cakap awak yang gelap apa eh? Dia kata kat muda-muda tu. Pasal apa saya kata hampa rempit hampa tak tera? Rempit para sahabat lebih tera. Sahabat Nabi naik kuda tu. Allah sebut dalam Quran. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Demi kuda perang yang berlari kencang. Bila berlari merecik api tu. Kaki kuda merecik api. Tuan cakap dalam Quran, surah Al-Adiyat. Bukan cakap kuda mereka hebat. Mereka tengah naik kuda tu, mereka boleh panah. Apa boleh naik motor panah? Udahlah. Lepas itu, udahlah. Apa tahu tak? Sahabat Nabi tu, mereka naik kuda, boleh lenjang minum. Pagi lebih tu. Tengah naik kuda boleh min pedang lagi. Hebat. Hampa tak nak. Lagi saya nak tanya apa? Hampa naik motor nak pergi mana? Yang lari berdengung-dengung naik tayar cabut atas tu. Hampa bawa motor laju-laju nak pergi hospital. Sahabat Nabi naik kuda laju perang. Berjihad. Menegakkan agama Allah. Dia pun berganggok tu. Sudahlah saya nak balik. Subuh tak lagi saya ada kuliah subuh di pondok. Janganlah lagu tu Ustaz. Ada lagi soalan ni. Lain kali saya kata. Aku takut dia marah-marah. Dia katuk mempunyai malah. Ini anak muda kita tuan-tuan. Bagi dia sikit kejaran. Anak muda kita tak ada matlamat hidup. Cuma tuan-tuan tengok Usama bin Zaid 18. Tuan-tuan Muhammad Al-Fatih 18. Ibnu Umar. Ibnu Abbas, semua anak-anak muda cukup alim. Mending anak muda kita buang mana?
Mari kita bentuk mereka bagi jadi anak muda. Tuan-tuan, tuan-tuan nak tahu masa depan kita besok, tengok anak muda ni. Kalau tuan-tuan tengok anak muda hafal Quran, rajin mengaji, buat kerja berfaedah, insyaAllah masa depan kita hebat. Kalau tengok anak muda mampu, susah hati tuan-tuan. Itu imam mati tak ada siapa nak ganti. Jadi di kampung saya pula Bangkok, imam mati tak ada orang nak ganti. Tu saya pergi buka pondok di pulau Bangkok, buka tahfiz untuk boleh ganti untuk imam. Tanggungjawab kita tuan-tuan untuk membentuk. Kebetulan pula pilihan raya kali ni anak muda umur 18 tahun boleh mengundi. Dia nak undi siapa? Abang kan? Itu yang kita bimbang tuan-tuan. Tuan-tuan kena bagi faham mereka. Mereka lah minda mereka, mereka pandang politik kotor. Yang nu kotor. Menteri, Perdana Menteri tuan-tuan Turki kata, kalau orang baik tak mau berpolitik, akhirnya politik akan dikuasai oleh orang jahat. Bila dia berkuasa tuan-tuan, dia kena tak buat jahat. Tuan-tuan, kuasa ni tuan-tuan penting. Dengan kuasa boleh buat baik, dengan kuasa boleh buat jahat. Kuasa laksana pedang. Pedang ni di tangan siapa? Pedang ni berada. Kalau pedang berada di tangan mujahidin, dia akan guna pedang tu untuk membela agama Allah. Kita tukang pedang, buat senjata, ambil pedang, kita bagi dekat mujahidin. Nah, aku tak boleh pergi perang, aku takut. Nah, ambil kaham. Dia ambil pedang kita tu, dia membela Islam, berjuang Islam. Kita dapat pahala tak? Tentulah dapat pahala. Pasal kita tolong dia, bantu dia. Begitu juga terbaliknya. Kita tahu dia perompak, penyamun. Kaki rompak, kaki jamun. Dia main nak beli pedang kita. Kita pun jual kat dia. Kita tahu dah dia kaki perompak, penyamun. Kita jual pedang kepada perompak, penyamun. Kita berdosa dah. Tuan-tuan. Tuan-tuan ada tanah di bagian Datuk. Bagian Datuk ni kebun, kebunyuk banyak. Tuan-tuan nak urus payah. Duduk di Kedah nak pergi urus. Di bagian Datuk. Mai Hindu nak sewa. Nak pajak 10 tahun. Nak pajak kebun nyuk kita. Nak buat apa? Nak buat tuak. Kita pun tuan-tuan bagi kebun kita ni pajak dekat dia untuk buat tuak. Kita berusaha tak berusaha? Dah, aku tak berusaha. Dia punya pasal. Mana boleh dia punya pasal? Hang yang dijual kat dia. Begitu juga kuasa pemerintahan. Dia punya pasal dah buat apa-apa. Aku ni dia aja. Jangan lah. Ada kesan. Kita buat angkat orang baik jadi pemerintah. Dia buat baik, kita dapat pahala. Kita lantik orang jahat memerintah, dia buat jahat, kita dapat dosa. Sebab kita tolong dia, bagi kuasa kat dia. Dia pun tak puas hati. Dia pun kata tak kena-mengena. Saya buat contoh macam ni lah bagi hangpa senang faham. Kita naik bas. Tuan-tuan nak pergi mana naik bas ni? Nak pergi Batu Hampar, nak melawat pondok saya. Lepas tu, tuan-tuan naik bas, driver bawa bas. Driver ni lari bas lebuh raya ni 80 km sejam. Kita yang naik bas ni berapa kilometer? Aku duduk belakang, 30 je. Mana boleh? Dia 80, kita mesti 80. Betul tak? Nak pergi mana? Batu Hampar. Pondok Ustaz Siddiq. Keluar tol Tangkap Jering. Keluar-keluar tol, jalan tu dia kan bengkok. Nak sampai pondok saya tu, jalan tu dia punya bengkok. Yang bengkok jalan tuan-tuan. Yang pulih steering, driver. Yang corner apa? Yang sengit siapa? Agak-agak yang sengit. Dia pulih steering kiri, kita... Dia pulih sini, kita... Betul tak? Yang bengkok jalan. Yang pulih steering, drebak. Yang corner back. Yang sengit, apalah. Tindakan drebak akan memberi kesan kepada penumpang. Tindakan pemerintah, tuan-tuan, memberi kesan kepada rakyat jelata.
Linnas. Dan dua jenis manusia ni, Rasulullah kata kalau baik dia, baik semua rakyat. Kalau buruk dia, baik buruk semua orang. Pemerintah dan ulama. Dua manusia ni jadi baik, semua orang baik. Dia jahat, habis jahat semua. Terus jalan, sampai pekan teruk. Kambing lintas jalan. Yang lintas jalan, kambing. Yang tekan brek, driver. Yang berhenti, bas. Yang tertumbuh. Tertumbuh apa? Kita lah. Jadi, tindak tanduk driver akan memberi kesan kepada penumpang. Tindak tanduk pemerintah, tuan-tuan, akan memberi kesan kepada rakyat jelata. Saya dapat contoh, lagi senang faham. Hampa tak faham juga, hampa balik makan sahabat, minum air sejuk, cucuk pusat. Ni abad tunggu, aku kenal lagi. Katakanlah macam ni cerita dia. Dekat kawasan Lunai ni, Qariah Masjid Lunai ni, ada satu keluarga. Suami dia atau bapa ketua keluarga kaki mabuk, kaki judi. Dia kaki mabuk, kaki judi. Apa jadi keluarga ni kalau si suami atau bapa kaki mabuk, kaki judi? Apa jadi? Nombor satu, yang kena hentam, bini dia. Dia sepak, dia terajang, dia pukul. Kedua, pendidikan anak-anak. Siapa pun kalau dia kaki judi, kaki mabuk, anak akan terbiak. Tuan-tuan tak kaya, tuan-tuan tengoklah. Sekolah anak dia tak ke mana. Yuran anak tak ke mana, bas. Memang rosaklah anak dia. Betul tak saya kata? Kalau suami kaki mabuk, kaki judi, anak habis. Keluarga lingkup. Rumah tangga hancur. Kita ni jatuh kata masjid, prihatin. Kita dapat maklumat, kita pakat-pakat lima orang jatuh masjid, kita berziarah keluarga tersebut. Kita bagi bantuan, tolong, bagi berat. Bagilah apa-apa yang patut kita bagi. Dalam masa sama, kita pujuk si suami tadi ni. Cerita kat dia elok-elok, gitu, gini. Ambil masa 3-4 bulan. Sampai 3-4 bulan, tuan-tuan, mungkin dia sedap, dia main masjid. Dia dah tak berjudi. Dia lagi dah tak minum arak. Dia main berjemaah. Semayang di masjid. Dia jaga anak bini dia dengan baik. Agak-agak jatuh kuasa masjid ni dapat pahala dah. Tentu dapat pahala. Adalu alal khairi kafa ini. Siapa tunjuk jalan kebajikan? Macam dia buat. Betul tak? Apa kata sebuah negeri macam negeri Kedah? Dengan kuasa yang ada dekat menteri besar dan esko-esko dia, wakil rakyat dia, dia mengharamkan di Kedah ni arak dan judi. Bukan sebuah rumah tangga selamat, tuan-tuan. Banyak, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu rumah tangga terselamat daripada judi dan arak. Agak-agak kita yang undi ni dapat pahala ke tak? Agak-agak lah. Jangan malu nak sebut. Kami di Perak cemburu dengan Kedah kerana berjaya mengharamkan judi dan arak. Kami tak boleh lagi. Hampa di Kedah tak apalah, hampa kuat agama sebab pondok banyak, tok guru ramai. Kami di Perak mana ada pondok? Yang ada pondok Derian ada lah. Pondok Derian, pondok poli tunggu bas, pondok telefon. Ini pentingnya kuasa untuk jaga agama. Tolong agama, bantu agama. Jadi tuan-tuan yang duk rajin mai mengaji di masjid ni, mai pelayan raya, reti ikut siapa tuan-tuan nak pilih no. Kalau mai mengaji tak reti juga, atau aku tak tahu nak apa. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan negeri macam Kedah ni tuan-tuan berkembang dengan baik. Berkat tuan-tuan. Bila kita buat kerja agama, buat baik-baik, berkat. Laporan saya baca daripada Kuala Lumpur, negeri pelaburan yang tertinggi di Malaysia, Kedah. Dia boleh narik pelabur yang paling tinggi, Kedah. Dia boleh pukul Pulau Pinang, dia boleh pukul negeri Selangor, tuan. Dalam masa 4-5 tahun akan datang, Kedah akan jadi sebuah negeri industri. Disambil mengekalkan pertanian bendang dan sebagainya. Ini rahmat Allah.
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu kharyah beriman bertakwa kepada Allah, Allah buka pintu berkat langit dan bumi. Oleh itu mailah tuan-tuan, kita jadikan kehidupan kita ni kehidupan beragama. Atuklah tuan-tuan kehidupan kita, rumah tangga kita dengan baik insya-Allah. Mudah-mudahan kita tegakkan Islam dalam rumah tangga kita, masyarakat dan negara kita insya-Allah, agar diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup kot, saya ambil masa tuan-tuan dekat tengah 2 jam menceritakan perkara yang saya nak sebut. Pokoknya jadikan Islam sebagai hayatud diniyah, kehidupan beragama, ikut apa yang diajak oleh Nabi, meliputi individu, masyarakat dan juga negara insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, saya sebelum mundur ni sikit maklumat. Saya mai tu ada bawa orang jualan sikit. Ini untuk menampung pondok saya lah. Kami di Perak tak ada pondok. Barulah ada 4-5 biji pondok. Pondok saya antara yang terbuahnya. Pondok saya ni tuan-tuan, pengajian dia percuma. Kita tak ambil iuran dan apa-apa. Pasal apa tak ambil iuran? Sebab saya mengaji pondok dulu Tok Guru tak ambil iuran. Jadi saya nak ambil tak tergamuk. Tapi Tok Guru dulu tuan-tuan, dia tak kena iuran pun tak apalah. Pasal elektrik tak ada. Lah ni yang buat pondok tak ada elektrik, siapa nak meduk? Ayak dulu pakai ayak telaga. Lama dah telaga, semua pakai bil. Jadi untuk dapatkan sikit pendapatan untuk servis perkhidmatan pondok, bayar itu bayar ini, nak bayar gaji guru sikit, kami bawa lah mama jualan tu. Malam ni saya nak promosi, pertama saya bawa buah hulu. Mereka lah kata bertidak, tak tahulah. Dia berkata Ustaz Sidik tu ceramah keras. Buah hulu dia lembut. Tak percaya apa terai tengok. Ceramah keras. Saya kata kat mereka, kalau buah hulu keras, siapa nak makan? Patah gigi. Yang kedua, saya bawa produk keluaran Pak Mat Western. Saya semalam tuan-tuan pergi ceramah di rumah dia, di Bukit Minyak. Ramai orang. Dia seorang usahawan yang pemurah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kedai dia, tengok orang makan, ramai suruh. Tapi dia pemurah. Baru ni puasa bulan Ramadan, dia panggil saya pergi. Saya tengok ada 10 tahfiz dia panggil. Dia bagi seorang satu tahfiz, seorang 5,000. 10 orang 50,000 Pak Mat. Masjid-masjid, kata-kata masjid, dia bantu, dia tolong. Dia bagi pondok saya tiap-tiap bulan, dia main hantar beras. Beras, tepung, minyak nyuk, minyak masak, semua dia tak main. MasyaAllah, orang pemurah. Rupanya Allah lagi pemurah kat mereka. Lepas tu dia buat produk tuan-tuan untuk dijual. Daging perak. Daging kambing, daging lembu, daging ayam perak. Orang tu ada, saya bawa tu. Tuan-tuan nak cuba boleh lah. Saya tak makan, pasal doktor pesan. Ustaz, keluar hospital, saya kena strok dulu ni. Kaki empat jangan. Kaki dua tak apa. Saya kata awak doktor cakap macam tu. Saya nak ceramah panjang-panjang, Ustaz lupa. Formula mudah. Kaki empat, jangan. Kaki dua, tak apa. Saya pegang macam tu, baiklah. Saya belah lembu tuan-tuan untuk sekolah. Lembu saya 100 ekor lebih. Doktor kata tak boleh makan, aku tak makan. Bukan percaya, memang percaya kat doktor lah. Doktor dia pakar. Kita ikut cakap dia. Dia kata kambing tak boleh makan, aku tak makan lah. Ha. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah produk keluaran Pak Mat, insyaAllah. Adalah barang lain tuan-tuan ada kita jual. Kemudian tu apa nama, keuntungan tu saya gunakanlah untuk pondok saya lah insyaAllah. Yang kedua, saya tengah buat pondok di Pulau Pengkok. Dah 90% dah siap tuan-tuan, insyaAllah. Kalau tuan-tuan ada nak buat aktiviti laut lah, nak bawa anak-anak muda nak pergi mandi laut ke apa, malamnya nak buat kemah ibadat, saya cadangkan mai pondok saya di Pulau Pengkok. Pondok ni tepi laut tuan-tuan. Atas tanah juga 2 ekar. Surau ada. Kemudian tandas semua ada siap. Kantin semua ada siap dah. Ha, bolehlah kita nak tarik anak muda. Kalau tuan-tuan rasa nak buat aktiviti tu, beritahu saya. Ha, InsyaAllah kita boleh urus. Percuma tak ambil bayaran apa-apa. Tuan-tuan nak suka saya ambil. Tak letak sebarang bayaran insya-Allah. Apa beli berat, apa beli ikan, apa masak sendiri.
Itulah insyaAllah. Takat ni tuan-tuan, alhamdulillah dengan izin Allah, berkat derma orang ramai. Jadi sekarang barang-barang hardware yang kita beli tu semua saya selesai dah. Tak ada hutang, tak ada, semua saya bayar habis. Cuma yang tersangkut sekarang ni upah pekerja. Dah bayar RM300,000 dah saya bayar. Yang tinggal ni mungkin sekitar RM150,000 lagi. Jadi bang siapa yang ada rasa nak berwakaf, saya amat halalukanlah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Ta'ala. Dan akhir sebelum saya berpisah ni, tak lengkap saya rasa agaknya kita nak ceritakan betapa sayangnya sahabat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita pun Allah capak rasa kasih sayang kepada Nabi SAW. Saya pilih malam ni tuan-tuan cerita Bilal Ibn Rabah. Bilal ni seorang hamba sahaya, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila mula-mula tuan-tuan azan disyariatkan oleh Allah Ta'ala, tukang azan dia Bilal. Sampai wafat Nabi, Bilal lah tukang azan. Sampai lah tuan-tuan namanya diabadikan Imam Tok Bilal. Tok Bilal ni nama orang, bukan kerja dia. Kerja dia muazzin. Patut tulis Imam Muazzin, tapi kita Imam Tok Bilal. Sebab nama Bilal tu dah terkenal, tukang bang Nabi. Tuan-tuan, bila Nabi wafat, Bilal meninggalkan Madinah. Dia tak tanggup nak duduk di Madinah lepas Nabi wafat. Dia pergi mana? Dia pergi Syria. Satu malam tuan-tuan, dia bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, Bilal, kerasnya hati kamu tak melawat aku. Nabi kata, jaga-jaga, dia teriak tuan-tuan. Esok pagi dia jalan kaki, dia pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, dia terus pergi kubur Nabi. Dia duduk kubur Nabi, teriak je kerja dia. Mai Abu Bakar pujuk dia, Bilal azan lah, Bilal lama hang tak azan. Bilal kata, aku tak mau azan sebab aku ni muazzin Nabi. Bila Nabi wafat, aku tak mau azan. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali pujuk, tak jalan. Akhirnya mailah Sayyidina Hasan dan Husin, kecil lagi rumah masa tu. Bila Hasan Husin mai, pujuk pakcik-pakcik, azan lah pakcik. Lama kami tak dengar suara pakcik azan. Bila menangis, bila kata, aku tengok apa Rasulullah cium apa ada orang ni. Kalau orang lain minta, aku tak azan. Tapi apa minta, tak tergamak pula aku nak tolak. Bila azan, masuk waktu dia azan. Bila dia azan tuan-tuan, dua kalimah syahadah tu, ashadu an la ilaha illallah, dia boleh sebut. Sampai mai ashadu anna Muhammad, sebut nama Muhammad tak boleh. Dia sebut ashadu anna Muhammad, terus pengsan. Nak sebut nama Nabi pun dia tak lepas, pengsan. Sedap-sedap jaga, dia semayang-semayang tuan-tuan. Lepas tu siap bekat, dia nak balik, nak keluar daripada Madinah. Sahabat-sahabat pujuk dia, Bilal, duduklah sini, jangan pergi mana. Aku tak boleh duduk di Madinah. Dia kata, di mana saja aku tengok, aku perhati, aku nampak kelibat Rasulullah SAW. Aku tak boleh tengok sana nampak Nabi, tengok sini nampak Nabi. Dia jadi macam orang gila tuan-tuan, Bilal ni. Dia nak pergi juga. Orang makin ramai rumunnya. Lain-lain sekali orang tanya-tanya, apa sebenarnya hang Bilal, hang nak keluar benda Madinah, cuba cerita yang betul-betul punya ni. Bilal kata, benar macam ni, aku tak tergamak nak pijak muka bumi Madinah ni. Aku tak tergamak. Orang tanya pasal apa? Sebab Nabi duduk di bawah, aku berjalan atas bumi, Nabi duduk bawah. Nabi dikebumikan di bawah, aku berjalan di atas ni, aku tak tergamak. Berjalan atas daripada jasad Nabi SAW. Dia ambil putusan, dia keluar dari Madinah. Dan akhirnya tuan-tuan, dia meninggal di Turki, Bilal Ibn Rabah. Jadi mudah-mudahan Allah campak kepada kita berkat kasih kepada Nabi. Untuk dapat itu, tuan-tuan bacalah sirah Nabi. Macam mana perit mahu Nabi memperjuangkan Islam, nak mewariskan Islam kepada kita sehingga hari ini.
Tuan-tuan jangan ingat Islam yang sampai kat kita ni begitu mudah. Tak, hasil perjuangan Nabi. Bukan yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang. Ayak mata Nabi, darah Nabi. Dalam perang Uhud, tuan-tuan, Nabi patah gigi. Nabi berdakwah, tuan-tuan sekalian, di Taif, orang Bali kutai batu, merangkak Nabi atas jalan raya. Allah tak tahulah tuan-tuan. Berperang saja 27 kali Nabi perang. Nak wariskan Islam pada kita hari ini, tuan-tuan baca sejarah Nabi, tuan-tuan. Tuan-tuan akan timbul rasa sayang kat Nabi, kesian kat Nabi, sayang kat Nabi. Banyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah pun selawat kat Nabi. Kita kena selawat kat Nabi. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa selawat kat aku sekali, Allah selawat dekat dia 10 kali. Tuan-tuan, berdoa kepada Allah supaya Allah campurkan hati kita perasaan kasihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata seseorang itu akan, dia kata, berada di syurga bersama-sama dengan orang yang dia sayang. Kalau kita sayang kat Nabi, insyaAllah. Dan akhir sekali tuan-tuan, saya nak baca satu hadis kepada tuan-tuan yang duk rajin main mengaji ni. Kabar gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tuan-tuan boleh dapatkan hadis ni dan kitab Sayyidul Salikin buku 1. Nabi kata man ja'al mautu wa yatlubul ilma liyuhya bihil Islam fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Siapa mati sedangkan dia tengah menuntut ilmu. Tuan-tuan, orang rajin mengaji, setiap malam tuan-tuan mengaji. Tiba-tiba tuan-tuan mati. Tak kira lah mati sakit ke kemalangan ke, tak kisahlah. Tapi yang pentingnya mati dalam menuntut ilmu. Satu. Niat kerana apa? Liuh ya bihil Islam. Tuan-tuan mengaji, main mengaji, pasang niat. Aku dapat ilmu, aku nak hidupkan Islam dalam diri aku. Rumah tangga aku. Aku nak daulatkan Islam di negeri aku duduk ni. Itu niat tuan-tuan. Aku nak tolong Islam. Tiba-tiba tuan-tuan mati. Nabi kata fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah. Antara dia dan antara nabi-nabi duduk di syurga darajatan wahidah, derajat yang satu. Duduk setempat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu akhir sekali tuan-tuan, kita mengaji, faham Islam, daulat tegakkan Islam dalam diri kita, kita beramal dengan Islam, anak isteri kita, kita didik mereka dengan Islam, kemudian kita ajak masyarakat kepada Islam, akhirnya kita daulatkan Islam di tanah ayah kita ni, insyaAllah. Mudah-mudahan itu dia, mudah-mudahan tuan-tuan amal ibadat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir sekali saya ucap terima kasih di atas kesudian pihak masjid menjemput saya. Mudah-mudahan yang pentingnya diberkati oleh Allah untuk kita semua. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Wa ajirna min ghizi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alayna bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al khayra ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna wa akhtim bisalihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin wa akhtim lana wa li walidayna wa li mashayikhina wa li muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.